Apakah yang setiap hari kerja di sawah namanya sering? Sering. Bener dong. Angkanya pada rontok, Bar. Pak Minus silakan. Oh, iya. Jangan sering-sering. Abisnya jawabannya betul. Soalnya percuma sering jawab tapi salah. Maaf, aku harus nyetor dulu ya. Aduh. Itu cara. Tapi tadi beneran, kamu bisa jawab. Bisa. Bar, ya apa? Bar. Pepi sama Rona, Bar. Kenapa? Disenyumin. Jangan foto saja. Tapi lu tadi jawab karena denger penonton lu. Gua denger penonton, justru gua melempar ke penonton. Wah, jawaban dari gua munculnya. Denger penonton tadi. Penonton. Kalau gua gak denger, lu gak punya kuping dong. Udah nambah nih. Aduh. Duh, gua mau main ke rumah lu. Hah? Patokannya mana sih? Depan apa itu? Lu ada gang. Iya. Yeah. Samping rumah kosong. Apa? Samping tanah kosong. Apa lagi? Apalagi? Kok bisa ya? Tong kosong nyaring bunyinya. Ya, Pak, ini mau sampai kapan, Pak? Waktu nih. Sampai lu ikhlas. Oke, selamat untuk tim A berhasil menjawab ya. Tim B jangan mau kalah, kita kasih semangat. Kembali ke tim A, silakan. Tiga deh, Pak. Tiga, kita lihat ada 7 kotak, huruf I di kotak ke-7 dan pertanyaannya adalah... Alat musik yang dipukul. Hah? Alat musik yang dipukul? Yes. Ya. Perkusi. Ya tahu, bukan perkusi. Alat musik yang dipukul, berdiri. Berdiri. Alat musik yang dipukul, berdiri. Apakah itu jawaban? Berdiri terus kabur itu. Bukan. Tim B, silakan. Anda salah pukul itu, kalau dipukul berdiri bukan alat musik namanya. Yang punya harmoni. Harmoni. Harmoni, Gajah Mada, Monas kalian. Ya kan? Kalau tidak harmoni sama alat musik lain, dia nggak asik, Pak. Betul. Masuk akal, kita lihat. Alat musik yang dipukul. Next destination. Harmoni. Apakah itu jawaban? Next destination. Harmoni. Duku atas. Duku atas. Itu bahasa musik, itu ada harmoni, Duk. Baik, kita akan buka ya. Alat musik yang dipukul. In bunyi. Alat musik yang dipukulin, bunyi. Didiemin, gak bunyi. Tuh alat musik ada salah apa sama Bapak sampai dipukulin, Pak? Anda yang tiap hari mukul-mukul malah nyalain saya. Tapi gak ada acara dipukulin, Pak. Sekarang gini, selama saya berkarir di bidang... Ya, berkarir. Saya selama ini saya main perkusi ya, Pak ya. Tidak pernah misalnya, dirjen. Dirjen Kepermusikan. Nah itu konduktor. Ayo sekarang dipukulin alat musiknya. Nggak ada kata dipukulin. Pepi. Pak. Nggak ada namanya dirjen. Sana, sana, kesana. Oh, iya. Kesana. Cak, tolong lihat. Nih, dipukul tuh kayak gini, Cak nih. Pepi gini nggak cara maininnya? Nggak ada main gini, nggak ada. Nggak ada. Nah. Anda pukul coba kayak tadi. Lu ada bunyinya nggak? Tapi bunyinya tidak diinginkan, Pak, dalam perkusi, Pak. Memang yang ngomong bunyi diinginkan siapa? Nggak ada. Dipukulin, bunyi. Nah, ini yang main pukulin, Pak. Oh, ini aja bunyi kok. Hah? Padahal dipukul bukan tutsnya, tapi bunyi. Lo bunyi. Ini? Apa? Wah!
gue selama ini main musik jadi berasa bodoh tuh gak? Makanya jangan main musik, biar pinter. Kamu kalau mukul gini kan? Iya. Itu namanya apa? Mengapa? Open. Hah? Open namanya itu. Itu istilahnya. Open. Buat masak kue. Bukan open itu. Ini namanya open. Ini slap, ini close. Enggak ada nama pukulin tuh, enggak ada, Pak. Bentar, kita listrik ngomongin. Nah, itu jenis-jenis apa itu tadi namanya? Jenis pukulan. Nah. Pukulan, bukan iya. Pukulin. Ih, pukulan berarti untuk mukulin, ya kan? Yang nama ini pukulin, Pak, ya. Pukulin. Hmm. Bapak kan tadi bilang, iya, dari pukulin, kata bunyi. Pukulan. Iya. Pukulan digunakan untuk mukulin. Yes. Ya kan? Ya, pukul, bukan dipukul, Pak. Itu namanya ditabuh. Pukulan, pukulan dia bilang jenis-jenis pukulan. Jenis. Tapi kan kalau pukulin udah beda, nah, beda arti, Pak. Oke. Okay. Itu jenis artinya Bapak orang tidak bisa menggunakan pukulan untuk tinju ditaruh kepada pukulin untuk alat musik, ya kan? Bolehnya pakai yang punya Pepi, pukulin seperti itu. Anda gitu. Kok ribet banget sih. Enggak kok ribet. Saya harus beda bisa menempatkan pukulan yang mana yang Bapak pakai. Ya, pukulan yang begini apa yang begini? Ya terserah yang mukul, masa mukul aja saya atur. Nah itu atur. Artinya ketika dia menggunakan pukulan yang begini, gak bisa buat ngalat musik. Saya tanya, kalo nih, itu tuh. Samperin aja, pukulin gini, bunyi gak? Ada bunyinya gak? Coba. Alat musik? Iya, ya. Sana samperin, pilih. Ya oke, okay. Yang masih lembek bunyi, Pak. Coba, itu yang saya bilang tuh, trompet, pukulin. Kok gak berdarah-darah, Pak? Gak? Ya terserah, sini. Tapi tetap ada bunyinya. Bunyi. Dia bunyikan au, 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 au. Enggak, tuh. Enggak, ada bunyinya. Sakit. Enggak, Bapak. Bunyinya. Pak, tapi yang dipukul itu bukan bunyi yang diinginkan, Pak. Lo yang ya kan bilang ini. Bunyi yang diinginkan siapa? Yang penting kan bunyi ya, Pak. Cak, cak, kamera mana kamera? Kamera banyak. Saya mau melambaikan tangan nih. Kenapa? Tak kuat. Mau menyerah. Nyerah saya. Kok bisa? Orang gampang kok menyerah. Ayo. Gimana coba? Alat musik itu dipukulin bunyi. Ya bunyi. Gitar aja Anda kasih tengkurup, Anda pukulin bunyi, kok beruak, beruak. Timbe. Timbe. Dua menurun. Nah. Dua tujuh. Menurun, kita lihat ada 7 kotak, huruf I di kotak yang kedua. Kita nonton film, biasanya di... Oke. Okay. Kita... Nonton Sumpah film Pepe. Biasanya di... Kita nonton film biasanya di... Nikmati. Nikmati, apakah nikmati jawaban yang benar? Bukan. Emang mie instan. Lihatin. Dilihatin. Kita nonton film biasanya dilihatin. Apakah itu jawabannya? Salah. Sayang sekali bukan. Nih, nih. Gue lagi dilihatin nih. Ini film, kamu film. Menurut lo nonton bioskop ini. Film lo. Nih gue nonton tengkuk lo nih. Emang lo nonton bioskop begini? Gue tanya. Kita nonton film biasanya di setelah yang satu ini. Apa sih, Du? Dari kucing. Kenapa bisa 18? 8. Dihitung dari belakang 10. Yeah. Kiri 9, yeah, kanan 9. Maaf. Iya, Pak. Itu ada kucing lihat bingung.